Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Khatamun nubuwah salawatullahi wasalamuhu alaihim wa alaihim ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un 'azim yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin 'amma ardat wa tad'u kullu zatin hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adaballahi syadid amma ba'd. Yang saya kasihi pengacara majlis yang berusaha, ahli jawatan kuasa surau As-Siddiq Besta Lavender, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Alhamdulillah malam ni dapat bersama dengan tuan-tuan. Dan alhamdulillah tuan-tuan, ini jelajah saya ke Selangor dan esok ada satu lagi program dan lusa berada di Melaka. Dua hari di Melaka, kemudian terus ke Bandar Aceh, di Aceh selama lima hari. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ini tuan-tuan, dia orang tak bagi saya tajuk. Tajuk tak ada. Jadi saya tajuk saya sendirilah. Kita tuan-tuan, kita jangan lupa tuan-tuan, kita faham agama bukan kerana kita baca buku. Tuan-tuan kena ingat. Kalau mengaji baca buku tak berguru, asyaitanu syaiquhu. Syaitan akan jadi guru kita. Sebab tu anak muda yang ada di sini, alhamdulillah, walaupun ada yang baru balik kerja, kan? Belum lagi balik rumah. Siapa yang balik kerja tak balik rumah lagi, angkat tangan tengok. Oh, seorang, dua je, ramai orang tuan-tuan tengok. Habis tu bau busuk. Tak mandi. Tapi tahniahlah anak muda ni kan. Alhamdulillah tuan-tuan tengok. Dulu ni tuan-tuan, Allah tak tahulah, kalau kita nak ceramah ni tak ramai orang. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, sanggup tak balik kerja nak dengar ceramah, ini satu perkembangan yang cukup hebat. Dulu ni saya tahulah saya ceramah tahun 80-an, 90-an. Allahuakbar, sedih lah tuan-tuan. Kita ceramah ni, poster pelekat ni merata tempat. Pergi ceramah ada 20 orang. Duduk pun bakal-bakal jenazah semua. Kita nak ceramah pun tak semangat tuan-tuan. Allahuakbar. Tapi alhamdulillah sekarang ni saya tengok anak muda nak kepada majlis ilmu. Tuan-tuan kena berguru. Saya pun berguru tuan-tuan. Belajar merata tempat untuk dapat agama ni. Jangan baca kitab. Baca kitab, kalau kita dah pandai dah. Dalam mantu asas dah pandai dah. Alhamdulillah, kita nak baca kitab untuk tambah, tak ada masalah. Tapi kalau kita tak ada asas, jangan baca kitab. Baca buku, syaitan akan pengaruhi kita. Maka lama-lama tengok-tengok kita semayang pun tidak. Sebab tu kita kena berguru. Dan tuan-tuan, guru yang paling hebat bagi kita yang masih hidup ni ialah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Mesir, saya pergi Mesir baru ni tuan-tuan. Saya pergi dekat makam dia. Imam Syafi'i ni tuan-tuan, di atas makam dia ada satu kubah. Dan kubahnya dibuat masa tu oleh seorang sultan. Sultan tu buat, di atas kubah tu ada satu bahtera kapal. Saya tanya syekh yang ada situ, lima ada sapinah bi hadzal fil fuq. Kenapa ada kapal di atas tu? Dia kata apa? Sultan itu mengiktiraf Imam Syafi'i ini ilmunya seperti lautan. Maka kubur dia tu, kapal tu seperti berada di atas lautan. Punya dahsyatnya Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i ni tuan-tuan, ilmunya Allahu Akbar. Tak tahulah punya hebatnya. Kita ada ilmu sedikit pun kadang-kadang hentam ustaz lain. Betul tak? Oh, kata aku hebat-hebat apa tuan-tuan? Allahu Akbar. Hai. Hai, macam sabotaj dia ni. Terpadam semua. Allahu Akbar. Tak pernah buat ceramah kot. Okey. Kadang-kadang dia overload tuan-tuan. Dia tak mampu nak tambung. Ni saya baru guna dua volume ni. Lagi keluar yang ke-6 lagi putus fuse lah tuan-tuan. Sebab pernah berlaku saya ceramah di Mahang. Masjid tu tak pernah buat ceramah.
Saya mukadimah slow-slow, lepas tu saya, "Woi!" Ada juga latah. Putih fuse tuan-tuan. Bukan fuse yang masjid ni tu, fuse yang TNB ni tu. Dia orang kata, "Ustaz, Allah akbar, kita tak paksa panggil TNB datang nak tukar tu." Akhirnya tuan-tuan ceramah dalam gelap. Mikrofon pun tak ada. Dia orang pasang pelita. Saya nak fuk terpadam. Tu imam. Saya ceramah terpadam, dia duk cucuk-cucuk. Saya kata, "Tak larat ceramah macam ni. Mana dah tak ada mikrofon." Saya pun berhenti lah. Habis tu terus masuk dalam kereta. Isteri saya tengok. Isteri saya gelak. Dia kata, "Abang, cuba tengok cermin." Tengok-tengok hidung saya hitam tuan-tuan. Duk sedut asap tuan-tuan. Boleh no? Okey no? InsyaAllah. Panas sikit tak apalah. InsyaAllah. Aircon tak cukup. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i ini hebat. Ilmunya tuan-tuan cukup dahsyat. Sebab tu tuan-tuan, bila kata Imam Syafi'i ini, dia punya nasihat dia cukup berguna. Malam ni saya nak tengok, nak ambil petikan daripada nasihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata apa? Dia kata, "Bila kamu tidak tahan penatnya belajar, kamu tak tahan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya bodoh." Kalau kamu ni, dia kata apa? Tak tahan untuk nak pi belajar. Sanggup tuan-tuan kerja, balik, datang, nak mengaji lagi. Ini orang yang hebat. Kan penat ni, penat ni. Kalau nak ikut penat, penat tu. Saya penat juga nak ceramah. Kan? Setiap malam, waktu pagi, petang. Kadang-kadang ceramah sampai 6 ceramah. Bukan masalah duit tuan-tuan. Masalah kalau tak pergi orang marah. Ni malam ni kalau saya tak datang macam mana? Duit pun tak penting dah, betul tak? Ha, betul tak? Kalau saya tak datang, "Ustaz, bagi 80 ribu ustaz, tuan tolong datang." Duit pun tak penting lah. Ha, kadang orang kata, "Alah ustaz ni apa nama Ailio aja duit." Bang, anjur program orang datang ramai, ustaz tak datang. Penganjur apa ni? Sebab saya pernah buat program tuan-tuan, jemput ustaz hebat-hebat. Tiba-tiba ustaz tak datang. Saya mengelupur tuan-tuan. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Orang bakal datang. Bila nak sampai? Ucapan dia simple, tapi cukup geram dalam hati aku ni tuan-tuan. Dia tak tahu yang kita duk penil duk tangki. Tapi tuan-tuan, kita penat macam mana pun datang. Tapi ingat, kepenatan yang kita buat itu ilmu. Dan ilmu itu tuan-tuan, dia akan menghilangkan kebodohan kita. Sebab tu tuan-tuan, nak cari ilmu di mana? Bukan di pasar malam. Tuan-tuan jangan tengok YouTube ya. Sebab tu ada anak muda tak pernah jumpa saya. Dan saya nak ucap tahniah tuan-tuan, ada seorang sahabat kita. Dia datang tuan-tuan malam ni. Mana ni sahabat kita? Anwar. Ah tu tengok. Apa tengok dia cacat tu. Oh, okay you. Okay you. Dia okay you lah. Ha, kaki tak mampu lagi untuk bergerak. Tapi sanggup tuan-tuan balik kerja terus datang. Semata-mata apa? Nak cari ilmu bang. Apa pentingnya bang? Tidak kak abang? Apa penting ilmu untuk dia? Dia duduk di rumah sudah untuk minta derma. Tapi dia tak nak minta derma. Dia sanggup bekerja lagi tuan-tuan. Kan, kalau ikut saya, saya kata no, tak payah kerja. Ha, minta tepi jalan orang bagi dah. Orang tengok pun kesian. Kalau tuan-tuan tengok dia duduk, kecil je. Kecil je. Aku nak cerita tak hati. Kecil lah. Tapi sanggup datang tuan-tuan. Datang naik teksi bayar lagi. Betul tak naik teksi kan? Ha, bukan free kan? Bayar kan? Ha, kena bayar. Ni tuan-tuan duduk sebelah tak datang. Korang ajak tu aku geram tu. No, bayar teksi tu. Sagi nak balik naik teksi pula lah. Sagi tuan-tuan tolonglah hantar dekatnya. Dia rumah dia kat mana tau. Tolonglah hantar je kejap. Ha? Naik motor pun tak apa. Tengok tak ada. Ada di belakang. Jatuh lah tuan-tuan. Dan alhamdulillah tuan-tuan malam ini tuan-tuan datang, tuan-tuan tak pergi. Saya nak bagi souvenir tuan-tuan, baru siap ni. Baru ambil free of charge. Ha, tuan-tuan baru siap ni, baru panas-panas lagi. Panas-panas lagi tuan-tuan. Ha, ini zikrullah yang saya buat untuk diamal untuk kita semua. Tuan-tuan boleh ambil banyak mana tuan-tuan nak ambil free tuan-tuan. Ha, jadi siapa balik jangan bagi. Jangan bagi ya. Ha, nampak jangan bagi. Tunggu sampai habis. InsyaAllah sampai pukul 12 ya. Boleh tunggu. Ha, tunggulah aku nak balik. Jadi tuan-tuan, Imam Syafi'i kata, kalau kamu penat, tuan-tuan tak penat untuk cari ilmu, tuan-tuan bodoh akan datang kat kita. Bodoh macam mana? Kita rasa hebat dah. Semahyang pun tak betul. Kadang-kadang orang tanya, ni macam mana masbuk? Saya tahu. Saya pernah bawa umrah tuan-tuan, ada seorang pakcik pakai serban ni.
Kan? Masuk nak semayang, tuan-tuan, di Masjid Haram, masuk rakaat kedua, tengok-tengok saya masuk. Dia tengok saya, "Ustaz, nak buat apa tu?" Saya kata, "Masbuk." "Masbuk? Masbuk tu menatang apa?" Dia orang utara. Saya pun, "Dia ada dua ekor." Aku tak tahu. Saya kata, "Masbuk dengan muafiq. Masbuk ni kita nak masuk semayang, orang tu dah rakaat kedua dah." "Tahu tak?" Dia kata, "Ish, tak biasa Ustaz." "Ikut saya," saya kata. Slow kita bagi. Abang Haji, slow sikit. "Ikut saya." Tuan-tuan, dia buat macam mana? Buat ikut sikit. Ikut. Kita tak tahu lah. Bahagian saya elektronik ni. Kan? Okey. Tak apa. Jadi imam tadi buat ikut. Baru sedap tarik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sound sedap. Sound sedap ke suara aku sedap? kan, sound sedap. Alhamdulillah tuan-tuan, malam ni pukul 12 ya, sound sedap tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, dia buat macam mana? Dia kejar. Dia kejar tok. Saya duduk rakaat sama dengan imam, tengok-tengok dia bagi salam. "Assalamualaikum warahmatullahi." Tengok-tengok saya bangun. Dia pun pelik ni. Saya pun tambah rakaat, dah habis tambah rakaat, saya bagi salam. Saya kata, pakcik semayang apa tu? "Masbuk." Saya kata, "Masbuk apa menjadi? Ini pakcik kejar." Bukan kejar, kita masuk rakaat kedua, kemudian dah habis, kita sambung satu rakaat lagi yang tak cukup. "Oh macam tu ke Ustaz?" "Saya lama dah duk buat," dia kata. Nampak sangat tuan-tuan, dia ni tuan-tuan, walaupun dia ni duduk di masjid jadi siap, tetapi dia tak mau belajar. Berasa macam pandai dah. "Bang, saya tuan-tuan belajar lagi, sanggup pergi ke Mesir 20 hari. Ni, talaqi ni dengan seorang syekh mata buta untuk baca kitab Asybah wa Nadair." Tahu tak kitab Asybah wa Nadair? Satu kitab fiqah yang cukup susah dibaca. Sebab dia punya domain bahasa Arab tu susah tuan-tuan. Tapi saya pergi talaqi, dia mata buta, mata buta sebelah. Kan bila mata sebelah, mata buta, tapi dia dah. Dia, "Ya akhi, anta min ay Malizi?" "Oh Malizi, Malaysia, Malaysia, ma'ruf. Kita kena. "Fi ayna taskun?" Dia tak duduk kat mana? Binang, garibu Kedah. Tu mata buta, boleh abang. Binang duduk dekat Kedah. Aku, pandai juga tuan-tuan ni. Boleh tahu semuanya. Walaupun mata dia buta tuan-tuan, tapi hati dia kan nur macam cahaya. Dia boleh baca tuan-tuan kitab tu. Kitab Asybah wa Nadair. Bukan saja kitab Asybah wa Nadair, dia ni tuan-tuan hafal Quran. Saya akan duduk situ, dia kata, "Saya nak berbetul Fatihah." Kan? Tak ada masalah tuan-tuan. Sama-sama kita di rumah. Mak bagi-bagi, kutip dulu. Boleh tuan-tuan, sambil duduk dengar ceramah ni, bubuhlah tak ugi bang. InsyaAllah kita sama-sama bubuh. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, saya pun, kan? Dah duduk talaqi dengan dia tu, saya pun kata, Syekh marilah dengan dengar kat saya, saya nak baca Fatihah." Dia tak ikhra. Sila. Saya pun bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Aibah. Hai tuan, tumbuh sound sikit tuan-tuan. Jadi boleh tambahlah aircon panas tuan-tuan. Peluh-peluh saja. Ada tisu tak? Tisu pun tak ada. Teruk tu surau. Peluh-peluh. Ada tisu? Tisu letak sana. Siapa nak lap? Peluh-peluh. InsyaAllah. Tak apa tuan-tuan. Derma dulu. Tuan-tuan. Derma ni penting tuan-tuan. Sebab apa? Sebab surau ni bukanlah dapat bantuan mana-mana, tapi dengan kutipan derma. Macam semalam saya di Kota Damansara, saya kerah kutip derma, jawatan kuasa tak nak kutip. Lepas tu saya tanya, "Kenapa tak kutip?" "Ustaz, kami pendapatan Jumaat saja hampir 10,000, jadi diorang tak nak kutip." Jadi malam tu saya kata, "Kutiplah." Diorang berkutip, kutip-kutip, diorang jumpa saya, "Ustaz, separuh ni ustaz punya, separuh lagi masjid." Saya kata, "Saya tak mau, ni masjid punya." "Ustaz, kami banyak duit lah ustaz." Dia kata, "Bagi semua senang." Allahu Akbar. Dia orang Kota Damansara duit banyak. Alhamdulillah tuan-tuan, begitu juga pernah berlaku di Masjid
masjid taman Sembilang di di Penang. Kutipan derma setiap Jumaat hampir dekat 8-10 ribu. Kutipan tahunan di masjid Sembilang 1 juta. Baru ni 1.3 juta. Dia orang buat macam mana? Nak makmur masjid, setiap hari Jumaat dia orang buat makan. Dia orang buat makan, ada minuman, ada makan. Jadi jemaah datang, tak payah pergi makan luar, makan yang diberikan oleh masjid. Jadi dia orang datang ramai-ramai makanlah. Bila makan, maka jawatan kawasan masjid mengusi, tuan-tuan dah makan ke belum? Dia orang tahu, dah. Kalau dah makan, masuk dan tabung lebih sikit, dia kata. Alhamdulillah tuan-tuan, masjid tu baru-baru ni saya pergi ceramah, derma punya banyak. Pandai dia orang. Dia orang buat program. Ha, jadi lepas ni ada makan tak? Ada. Ha, ada makan pun lebih sikit tuan-tuan. Ada makan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, majlis ini. Ha, macam abang kita ni, nak bangun kutip derma bukan senang, oh, malu oh, tuan-tuan. Ha, orang dah tengok, Allah ganggu dia. Nah, bukan senang, tapi dia bangun tuan-tuan. Pernah satu masjid saya suruh bangun, tak? Tak bangun. Saya kata, bangunlah kutip derma. Sebab kutip derma bila tengok seorang-seorang, orang akan bagi juga. Kalau tak banyak, sedikit kan. Sebab apa? Bila bagi derma, ingat, infak yunfik. Kamu bagi, kamu akan dapat. Ha, kamu akan dapat banyak. Kita bagi sikit, tak akan dapat sikit lah. Macam saya cerita, kita memancing, orang yang pernah mancing kan. Kalau kita gunakan umpan ikan bilis, kita dapat apa? Kita akan dapat ikan kembung, betul tak? Ada tak ikan bilis makan ikan bilis? Ha. Ikan bilis, ikan kembung makan. Kalau guna ikan kembung, dapat apa? Ikan yu. Ikan yu besar sangat. Ikan tenggiri, betul tak? Kalau guna ikan tenggiri, dapat jos. Betul tak? Guna jos, dapat najib. Sebab dia makan hapsap-sap, dia kecil-kecil tak makan. Apa yang mana ni? Selingan-selingan tuan-tuan, sambil dia kutip derma tuan-tuan. Itu mukadimah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Kamu penat untuk ilmu, kamu akan hilang kebodohan. Tapi kamu tuan-tuan, tak mau penat untuk ilmu, bodoh datang kat kamu. Nak masbuk tak tahu tuan-tuan. Sebab tu saya nak beritahu, kadang-kadang kita sembahyang. Ni, saya nak tunjuk ni anak muda. Ni sembahyang. Saya sembahyang sunat maghrib, qabliyah ataupun ba'diyah maghrib. Ada orang nak sembahyang fardu maghrib. Boleh ikut tak sembahyang yang sembahyang sunat? Boleh kan? Tapi macam mana nak ikut? Yang ni kena tahu. Okey, ni imam. Tuan-tuan kalau baca muniyatul musalli, macam mana nak ikut dia? Kita ni tuan-tuan, tapak kaki kita ni duduk di belakang tumit dia. Belakang tumit dia. Ni imam, ni bukan dia semayang seorang, semayang sunat ba'diyah maghrib. Kita semayang maghrib, kita boleh ikut sunat sebab niat imam, sunat niat makmum wajib. Jadi kita duduk belakang kaki dia. Angkat takbir, Allahu Akbar. Tak perlu cuit. Sebab dah tahu dah. Mesti ikut aku. Betul tak? Mesti menang. Mesti ikut. Jadi Allahu Akbar, kita kuatkan suara. Kalau dia tak faham, baru kita cuit. Masuk dalam semayang dulu. Ni banyak orang cuit dulu. Kawan tu terkejut. Oi. Masuk dulu. Allahu Akbar. Kita bagi tahu, ni ada orang semayang di belakang. Kalau nak cuit, baru cuit. Baru kita bagi tahu. Oi. Hang jadi imam. Jadi kita pun bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tiba-tiba kita jadi imam. Orang datang. Macam mana nak buat? Dia duduk di belakang imam. Allahu Akbar, dia kena kuat. Kita ni yang duduk di tepi imam tu, kita kena langkah ke belakang. Tiba-tiba kita tak langkah, orang tu tak langkah. Macam mana? Allahu Akbar. Kita cuit dia. Jangan pula. Woi, 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 tuan, tuan, tuan. Kita cuit dia. Tu ilmu bang, cuit. Dia pun langkah ke belakang. Langkah, orang seterusnya datang. Sini, 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 sini. Satu saf. Bila satu saf, tuan-tuan, ni, saf yang berikutnya dalam Muniyatul Musalli kata, bermula saf yang kedua di kanan. Bukan kanan terus, di kanan imam. Tuan-tuan kena faham tak? Kanan imam. Jadi, ini satu saf pertama, kanan imam. Okey, ni imam, sini. Di tengah, tapi di kanan imam. Ada orang, tuan-tuan, dia duduk di kanan terus, seorang-seorang dia. Ini kanan, kanan. Mempertahankan kekanannya tu.
Di kanan ni, ni kebanyakan orang perempuan tak tahu bab masbuk ni tuan-tuan. Ni di kanan, kanan imam. Bila di kanan imam, orang yang datang seterusnya di kiri. Datang seterusnya di kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, habis saf kedua. Seterusnya pula di kanan imam. Tapi kalau datang 20 orang, tak payah ha, duduk tengah terus lah. Tu kenapa ha? Katalah tuan-tuan, ini saf maghrib. Dia ini masbuk imam tadi. Semua pakat bangun. Allahu Akbar. Kita datang seorang, kita nak ikut imam. Macam mana kita nak buat? Kita tengok ni, ramai duk bangun ni. Dalam-dalam duk bangun ni, dia ni nampak okey sikit. Yang lain ni semua mangkuk ayun. Ini nampak okey sikit. Kan? Nampaklah pakai serban. Kita pun duduk belakang dia. Duduk belakang dia. Allahu Akbar. Yang itu kena cuit. Kena cuit. Kalau tak cuit, orang tak tahu mana yang diikut. Jadi kita cuit lah. Jadi kita pun, oh aku jenis imam. Jadi bila kita duduk di sini, tuan-tuan, nak rokok nanti problem dah. Sebab ada orang di tepi. Jadi macam mana? Kita kena langkah ke belakang. Jadi kita dah bagi tahu dah, kamu imam. Jadi dia pun, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi dia jadi imam. Orang lain, dia ikut kiri, kanan, kiri, kanan, penuh saf. Itu cara masbuk yang betul. Disebut dalam Munyati Musallik. Tapi banyak orang tak nak belajar bab ni, tuan-tuan. Ada orang dia kejar, orang perempuan. Banyak tak tahu. Dia masuk-masuk, dia tak tahu saf mana. Bang, kakak. Kakak ingat saf depan bagi betul dulu. Ni banyak kita bukan cari saf, tahu cari mana? Tepi aircon. Ni sejuk, sejuk, sejuk. Dia bukan kira kiri kanan lah, tuan-tuan. Dia kira aircon. Bukan, tuan-tuan, saf bagi penuh. Bila penuh, tuan-tuan, kita akan dapat, tuan-tuan, setiap saf ini pahalanya sama. Sama pahala dia. Dia tak kira korang tu khusyuk, tak khusyuk, Allah ambil sama 27 kali ganda. Allahu Akbar. Ada yang sembahyang, Bismillahirrahmanirrahim. Kunci kat mana? Kunci kat mana? Kunci, kunci. Dia boleh pegang. Ada dalam poket ni. Kan? Walaupun demikian, tapi dia dapat pahala sama. Sebab sah. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi orang Arab, ni, ni, kaki ni. Ni, kaki mereka ni bertemu ni. Ni, jari kelingking ni bertemu. Kita kan orang Melayu, bila bertemu ya, saya Arab tu buka lagi. Lepas tadi dia duduk macam tu. Kita kecil-kecil ya. Sebab kita tak faham. Bab ni, apa jamaah. Sebab tu tuan-tuan, kalaulah kita mengaji bang, kita faham, kita pergi mana pun senang. Macam wuduk lah, wuduk. Saya cerita baru ni dalam YouTube kan. Wuduk kita ambil kadang-kadang tak sempurna. Bang, sempurna wuduk, sempurna sembahyang. Wuduk kita kadang-kadang ambil. Sambil ambil wuduk, okok dah. Kan? Lepas ceramah ada kenuri lah. Sambil duk ambil wuduk. Bang, ambil wuduk dia sempurna. Ambil tu tuan-tuan, ingat. Nabi kata setiap air yang kena anggota, gugur ke bawah, Tuhan gugur dosa. Gugur dosa. Sebab tu orang ambil wuduk dengan sempurna, tuan-tuan, dia sembahyang dapat khusyuk. Allahu Akbar. Saya nak cerita ni, saya balik umrah baru ni, ada seorang syekh. Kami makan di Muzdalifah. Bila makan di Muzdalifah, tuan-tuan tengok-tengok ada seorang syekh. Nampak Arab ni, cantik ni, janggut dia. Saya pun kata, ya syekh. Dia tengok saya. Anta afdal minni. Kamu lebih afdal daripada saya. Anta roha ilal amam. Pergi depan. Antal imam. Awak imam. Terus dia naik, syekh ni. Saya Ustaz Aslim. Lepas tu jamaah umrah. Dia pun Allahu Akbar. Dia baca Fatihah menunjukkan dia imam mazhab Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dia kata, "Oh Imam Syafi'i." Kemudian dia sembahyang Maghrib 3 rakaat. Tengok-tengok rakaat kedua, dia duduk tahiyat, dia baca tahiyat sampai habis. Kami duduk belakang. Lai tiba-tiba habis tahiyat fil alamin innaka hamidul majid assalamu alaikum warahmatullahi. Tuan-tuan bayang, maghrib baru 2 rakaat. Saya nak buat macam mana ni? Saya pun tersilap. Ustaz Aslim, aku buat macam tu. Ustaz Aslim pun terkejut. Tak pernah berlaku. Dia pun subhanallah. Alhamdulillah, semua pakat bangun. Jamaah bangun. Dia bagi salam juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu dia tengok. Semua bangun. Tapi orang alim tuan-tuan, dia buat macam mana? Dia bangun. Tengok. Kalau kita macam mana? Kalau kita, okey, kita sembahyang semula ya.
Jadi macam imam hak masjid tu kan. Semayang semula. Sepatutnya tuan-tuan, ni sah belakang ni, yang ni jadi imam lah. Kita dah batal. Oi, imam. Yang tu langkah ke depan. Ini mula pula. Dia relax. Dia tengok-tengok kami bangun. Dia bangun. Dia bangun-bangun. Allahu Akbar. Dia sambung rokaat ketiga. Kami ni, tunggu lah. Dia pun baca Fatihah, dia pun rokok. Kami rokok. Yang tidak, kami yang tidak. Dia duduk semua sampai tahiyat akhir. Dia pun, tuan-tuan dia buat apa? Dia sujud sawi. Kami pun sujud. Bila sujud, Assalamualaikum warahmatullahi. Kami pun bagi salam. Dia kalih-kalih. Antal alim minni. Kita, kamu semua ni alim lebih pada aku. Sedangkan dia tu syekh besar, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita faham. Kemudian dia nak bagi tazkirah. Tanya-tanya rupanya dia lari daripada Syria, tuan-tuan, nak ditembak. Dia duduk di Madinah, seorang ulama besar Syria. Tapi, tuan-tuan tengok, boleh selesai masalah sebab ada ilmu. Sebab tu kita ni anak muda, kena mengaji. Bak semayang simple, wuduk kena bagi sempurna. Bila wuduk sempurna ni, ambil wuduk ni, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim, ambil elok. Bila kumar ni, ya Allah, doa lah sama. Ya Allah, aku cakap ni benda yang kadang-kadang berdosa. Ampunlah, ya Allah, dosa lidahku ni, ya Allah, banyak dosa. Barulah tuan-tuan, ni Tuhan ampun dosa kita, gugur ni. Ni. Kemudian kita basuh apa? Lepas muka. Bila basuh muka, Allahumma bayyiz wajhi binurika. Bagilah muka aku bercahaya-cahaya. Seperti mana awliya. Jangan gelapkan muka aku seperti mana musuhmu. Doa ni basuh muka. Tuan-tuan doa tak basuh muka? Tak doa. Habis. Kadang-kadang. Yang perempuan. Ambil ni kak-kak. Bagi elok. Bagi sempurna ni. Di antara ni nampak ni. Ni. Kadang-kadang tak sempurna. Ni ambil sempurna ni. Bagi sempurna tuan-tuan. Bila sempurna, ada doa dah. Lepas ni, basuh tangan. Bila basuh tangan ni, tarik ni. Tuan-tuan macam mana? Kalau nak ambil tuan-tuan, jangan ambil macam ni. Banyak kita silap. Bila ambil wuduk macam ni. Ni air akan turun ke bawah. Bang, ambil macam ni bang. Sebab air akan turun, dia kena semua. Bila kena semua, setiap anggota wuduk yang kena badan kita bercahaya di akhirat esok. Bila macam ni, dia kena semua. Kena dengan bulu-bulu ketiak. Bulu ketiak bercahaya. So, tu dia ni. Bagus. Cara kaedah ambil tu. Allahumma a'tini kitabi yamini. Kalau tak boleh, bahasa Arab Melayu. Ya Allah, bagi suratan amalan tangan kananku. Ya Allah. Doa bang. Kalau tak boleh, bahasa Arab Melayu bang. Mana tahu esok Tuhan nak bagi tangan kiri. Kita baca doa. Allahumma a'uzubika antu'tiya kitabi shimali. Jangan bagi tangan kiriku. Ya Allah, suratan amalanku. Tuhan nak bagi, tengok-tengok kita pernah doa, takkan Tuhan nak bagi juga. Kita basuh kepala ni, Allahumma faqihni fiddin wa 'allimni ta'wil wa ja'alni min ibadika salih. Bagi aku faham agama, faham Quran, bagi aku jadi orang yang soleh, ya Allah, basuh. Ada orang Imam Syafi'i tiga lain. Kita buat macam mana? Kalau saya basuh bagi banyak sikit. Sebab apa? Bang, nak hafal Quran senang, nak ingat Quran cukup susah. Hafal senang, kita boleh hafal satu hari satu muka. Tapi nak ingat cukup susah. Macam mana bang? Ambil wuduk ni baca doa. Bagi aku faham agama, bagi aku faham Quran, bagi aku jadi orang yang soleh. Ni ambil bagi sempurna. Bang, kemudian basuh telinga. Ya Allah, bagilah aku dengar benda-benda yang baik, ya Allah. Ni. Kemudian basuh kaki. Ya Allah, tetap tapak kaki aku atas titik sirat. Titik sirat ni, gosok-gosok semua. Bila wuduk sempurna bang, sembahyang sedang. Tak percaya terakhir. Ini kita ambil wuduk banyak mana? Habis dah. Tengok-tengok. Nuh, Pak Imam dah nak habis dah. Wuduk tak sempurna. Bila tak sempurna, sebayang problem. Bang, saya cerita dalam kuliah baru ni. Bagaimana saya ambil wuduk dengan seorang syekh nama Azharuddin. Saya ambil wuduk. Ambil biasalah nak sembahyang sunat duha. Bila nak ambil wuduk, nak sembahyang, usalli sunatan duha, dia tepuk saya. Ya akhi, maratan ukhra. Sekali lagi. Saya pun heran, kenapa sekali lagi? Saya pun ambil. Mungkin saya ambil cepat sangat, saya buat lambat sikit. Ini lambat. Dia tengok, aku ambil. Dia tak tengok, aku berhenti. Elok dah 20 minit, ingat okey dah. Usalli sunatan duha, dia tepuk. Ya akhi, maratan ukhra, sekali lagi. Eh, apa silap ni? Mungkin cepat sangat, saya pun ambil. Ambil biar lambat. Dia tengok, saya ambil. Dia tak tengok, slow. Setengah jam. Ketika pergi semayang kali ketiga dia tepuk. Ya akhi maratan ukhra sekali lagi. Saya pun heran kenapa syekh. Saya pun ambil wuduk. Ketika ambil wuduk lah dia bisik kat telinga. Saya ambil yang wajib saja. Wajib yang mana? Muka saja.
Bila ambil air letak kat muka, dia bisik kat telinga, ya akhi tad'u ila Allah, doalah kamu kepada Allah. Allahumma bayyiz wajhi binurika yawma tasyaddu auliyaika wala tusawwid wajhi bizulumatika. Ya Allah, bagilah muka aku bercahaya seperti mana auliya-Mu ya Allah. Jangan gelapkan muka aku seperti mana musuh-Mu ya Allah. Bila basuh muka tu, air kena di muka, air mata mengalir. Menangis tuan-tuan tengah duk basuh muka. Nangis. Dah habis tuan-tuan, ambil yang wajib basuh tangan. Dia bisik kat telinga, ya akhi, Allahumma a'tini kitabi yamin. Bagilah surat amalan tangan kanan. Bila tangan kiri jangan bagi tuan kiri. Yang ni dah doa semua dah habis. Al-an roh. Sekarang pergi. Baru saya sembahyang. Usalli sunnatan duha, dia tak tepuk dah. Allahu akbar. Ya Allah, sedapnya sembahyang ku ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Nak cerita tak reti. Macam mana? Wudu. Bang, ngaji bang. Kalau kita mengaji bang, satu yang ilmu kita dapat, kita akan dapat yang lain. Ilmu wudu aja kita akan dapat kehebatan dalam sembahyang. Macam tu zikir. Zikir. Ni, saya cerita tuan-tuan. Baru ni saya pergi Mekah. Duduk depan Kaabah 3 jam. Sebab sekarang ni nak masuk apa Kaabah, kalau pukul 9 masuk, boleh sampai. Kalau nak semayang pukul 12, masuk pukul 11, dia orang tutup. Saya pergi pukul 9. Nak semayang pukul 1, pergi duduk depan Kaabah. Dia orang tutup-tutup. Alhamdulillah tuan-tuan, tak diganggu. 3 jam tuan-tuan. Mula-mula, la ilaha illallah, la ilaha. Mula, lepas tu baca Quran. Lepas baca Quran, tak larat 3 jam lah. La ilaha, tak larat lah. Lepas tu duduk, tengok sebelah saya, ada seorang orang Melayu, orang Kelantan. Siapa tengok? Kita pun, pakcik, buat apa tu? Dia semayang pun tidak, Quran tak baca. Pakcik, salah. Quran? Pakcik buat apa? Tuan-tuan, dia keluarkan satu buku. Kecil saja. Buku tu, ni saya cetak ni, saya buat. Tadi tuan-tuan ambil. Buku dia lagi simple. Ini saya buat dalam bentuk menarik kan. Dia buat macam mana? Dia buka ni tuan-tuan. Kemudian dia tulis, La ilaha illallah. Kemudian dia buat, di belakang ini, nampak dah ada kotak. Ni saya buat ni, ambil daripada idea dia. Setiap kotak itu mewakili 1,000 zikir. Faham tak? Maksud dia ada 10 kotak, habis satu kotak ni 100,000. Saya tengok ada 3 lain kotak ini. Tengok, pakcik buat apa ni? Ustaz, dia tak panggil ustaz lah. Dia kata, kawai dia kata, tak tahu nak buat apa. Kawan duduk depan Kaabah, kawai akan berzikir 1,000 kali. Bila dah 1,000, kawai tanda. Ni, 3 lain dah. Maksud dia 300,000. Nabi kata, sesiapa yang zikir la ilallah 100,000 kali, jamin dia syurga Allah. 300,000. Saya balik, ya Allah, aku nak buat ni. Saya buat. Lagi tuan-tuan balik. Tuan-tuan jangan bawa balik saja. Pagi esok siapa bawa balik tak zikir jaga. Dia buat macam mana? Kalau zikir tak cukup 500, esok dia buat. Cukup 1,000 baru dia tanam. Cukup 1,000. Orang kata bid'ah. Bang, kita nak bagi sistematik ibadat kita. Saya tengok. Ini la ilallah. Kemudian saya tengok pula page kedua. Allahumma salli ala Muhammad. Tengok ini pula. 2 line ni. Ni. Maksudnya 200,000. Saya tengok pula, la ilallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ni satu lain. Penuh. Yang ni apa? Ni ada kelebihan dah. Nanti saya akan cerita tentang. Saya tengok lagi pula, yang ni subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Ingat tak? Nabi kata kalimata ni dua kalimah. Khafifatan ni ala lisan, mudah disebut. Wa habibatan ila rahman, berat pada timbangan. Wa saqilatan fi berat pada timbangan, wa habibatan ila rahman, Allah suka. Apa dia ni? Subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Ada 4 lai dia. 4 lai maksud dia 4,000 kali, 400,000 dia zikir. Yang ni pula astaghfirullahal azim, 2 lai. Penuh dah ni dia tanda. Yang ni pula qul huwallah. Nabi kata apa? Sesiapa yang membaca qul huwallah 70,000 kali, dia jamin daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Saya tengok yang qul huwallah dah 2 lai. Saya tengok, macam saya kata, "Pak cik, dia dah nak, saya belum tentu masuk syurga. Tapi kalaulah saya masuk neraka, ya Allah, ini bukti ku ya Allah, takkan kau nak masuk aku neraka-Mu ya Allah." Saya nak tanya abang-abang, apa bukti kita? Saya zikir banyak mana? Ada. Berapa? Ada. Bang, balik nikah ambil seorang satu.
jangan simpan bang. Kan, bubuh, tali, gantung. Kalaulah 500 jangan tanda lagi. Cukup 1000 tanda. Mana nak tahu bang? Kan, dengan tanda ni Tuhan masuk kita syurga Allah. Kalau tuan-tuan masuk, saya yang buat buku tidak. Takkan aku tak masuk. Tuan-tuan tolong sama-sama lah kan. Kita bakal masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab saya pun nak saham juga tuan-tuan. Kan, saya buat ni tuan-tuan, free ni, free, free of charge. Kan? Tapi agak-agaklah tuan-tuan tengok belakang tu ada nombor akaun. Masuk dalam akaun. Maksud dalam akaun mahat tapi tuan-tuan tak pergi. Nanti ambil seorang satu. Nak ambil berapa pun tak apa, bahagilah untuk anak kita agak. Saya bawa malam ni 10,000. Ha, tapi jangan pergi habis ha. Nah, esok ada ada lain pula, tempat lain pula di Melaka lagi. Jadi malam ni boleh habis dalam 3,000, ambil lah ada sana nanti. Jangan ambil lagi ya, insyaAllah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, bang, kita buat ibadat biar kualiti. Ibadat kita biar kualiti, sikit pun tak apa, kualiti. Semayang tu, saya semayang ba'diyah pun tak ada, qabliyah pun tak ada. Tapi semayang tu kualiti. Allahu Akbar. Setiap yang dibaca, difaham. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Hayati bang, kita akan rasa khusyuk, nak kereta tak reti. Sebab tu semayang sunat tengok mana? Tempat sujud. Betul tak? Semayang ni tuan-tuan, ikut Imam Syafi'i, tengok tempat sujud. Ni tempat sujud ni. Jangan pula Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Problem bang, dia tak akan khusyuknya. Pernah berlaku, saya cerita dalam YouTube. Kami semayang Jumaat, ada seorang pakcik semayang di belakang. Dia semayang ba'diyah Jumaat. Sunat ba'diyah Jumaat lah, dia semayang. Semayang-semayang tuan-tuan, Bismillahirrahmanirrahim. Duduk tahiyat akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Orang duk doa. Dia duk asyhadu an, kami habis doa pakat bangun. Lalulah, ingat dia tak semayang sebab dia duk. Jadi bila lalu depan dia, dia buat macam ni. Dia tak bagi lalu. Kami ingat dia hulur tangan salam, pakat salam. Tuan-tuan bayang nak habis 400 orang, tuan-tuan bayang tengok. Ha, sebab tu kita ni tuan-tuan, mata ni untuk dapat khusyuk, tengok tempat sujud. Kecuali depan Kaabah. Depan Kaabah, tengok Kaabah 20 pahala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alham. Tengok Kaabah. Jangan tengok belah Turki lalu. Tapi pernah berlaku kat saya. Tengah semayang ni, Allahu Akbar, duk tengok Kaabah. Ada perempuan Syria duduk sebelah, ambil wudu, buka kaki, duduk spray. Ustaz pun tengok, tak tengok rugi bang. Oh, dia duduk ambil wudu, angkut, tengok tu, betih punya gebu. Tu kira ustaz tu. Tuan-tuan lagi teruk bang, tengok. Lagi teruk lah tuan-tuan. Ini teruk ustaz tu tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan, ibadat kita ni buat sikit pun tak apa, tapi kualiti. Macam zikir kita. Saya baru ni orang tanya, ustaz macam mana nak dapat kelebihan qul huwallah? Bang, tak ada dalam hadis. Saya buat macam mana? Saya jumpa ada seorang syekh, dia kata apa? Ustaz, dia kata, kita nak amal ni qul huwallah bukan senang nak baca. Tetapi dia kata, bacalah ketika mana kita sujud. Sujud, satu hari berapa rakaat? 17 ke dah? Kan? Berapa kali kita sujud? Berapa? Kali dua lah. 17 kali dua berapa? 17 kali dua. 34. 34 sujud. Maksud dia lepas Subhanallah ala wa bihamdi. Subhanallah kan? Subhanallah kan? Saya aku silap lah. Kan? Kita baca apa? Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Satu hari kita 17 kali kali dua. 34 kali. Kalau sebulan, 34 kali kali sebulan. 34 kali 3, 3 kali 3, 9. 900 kali. Lebih kurang macam itulah. 900 kali dengan 12 bulan. Berapa? 900 kali 12. 2.6 bilion. Kan? Cuba bayang tengok kalau 40 tahun kita sujud qul huwallah kita baca. Bang, semua jamin syurga Allah. Bang, buat biar kualiti bang. Macam tu kita dengar ceramah ni, kan, tak dapat semua, dia dapat sikit yang kualiti. Sebab apa? Sebab itu ilmu. Bang, itu ilmu. Sebab tu tuan-tuan, kata Imam Syafi'i lagi, dia kata apa? Dia kata, berapa banyak manusia yang masih hidup dalam kelalaian, sedangkan kafannya sedang ditenun.
hidup lalai, tapi dia tak tahu tuan-tuan kain kapan dia sedang ditenun untuk ke bumi jenazah dia. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi, kita ni kalau nak ikut cukup banyak kita buat dengan kelalaian kita, betul tak? Hidup kita ni penuh dengan lalai lah, kan? Sebab apa tuan-tuan? Sebab kadang-kadang kita lalai tu bukan kerana diri kita, tapi disebabkan rakan-rakan kita, kawan-kawan kita. Ni macam ni, tuan-tuan datang disebabkan apa-apa? Kawan kita. No, adik kita datang. Adik datang kerana apa? Kawan kan? Tak, seorang-seorang kan? Hang tak kawan dengan siapa? Yang kawan belakang. Tidak, kawan belakang kan? Siapa yang ajak dulu? Kamu ke dia? Kamu ajak dulu? Dia ikut dia. Orang ajak dia, hang ikut dia ajak. Kan? Dia ikut dia. Macam tu yang ada ni tuan. Ustaz Abdullah Khairi ceramah di Vesta Lavender. Tuan-tuan, saya nak datang ni tuan-tuan jam tadi dekat setengah jam. Tengah jam jam. Ada seorang tu kan, saya nak masuk tepi sebab nak corner kan, dia tak bagi potong. Dia tak bagi masuk. Saya udah buat macam tu. Saya pun buka. Angkat tangan dia tu. Dia tak bagi potong tuan-tuan. Tuhan bayar cash bang. Dia tuan-tuan, tiba-tiba dia nak masuk. Orang pakat. Saya kata, padah muka. Dia tak bagi saya masuk. Akhirnya semua pakat masuk. Last kali dia duduk belakang. Tuan-tuan, tuan-tuan, dunia ni tuan-tuan, Tuhan ni maha adil bang. Kalaulah kita lupa Allah, saya nak tanya, Allah ingat kita? Sebab tu tuan-tuan tengok Imam Syafi'i kata apa? Berapa banyak manusia yang hidup, dia kata, berapa dengan mencintai orang yang tidak mencintai Allah, maka Allah akan tinggalkan kamu, apalagi jika kamu tidak cinta Allah. Dia kata, kita hidup dengan kawan. Kita kawan dengan orang yang cinta Allah. Kalau dia tuan-tuan, dia tak cinta Allah, agak-agak tuan-tuan, Allah nak cinta dia tak? Kalau dia dengan Allah pun tak cinta, dengan orang lain pun dia tak cinta. Dengan isteri dia pun dia tak cinta. Sebab Allah pun tak cinta. Ni kalaulah kita tuan-tuan dengan Allah ada hubungan bagus, kita dengan isteri kita pun okey. Betul tak? Saya nak tanyalah kakak, kalau suami kita semayang tak tinggal, masjid selalu datang, bagus tak akhlak dia? Ha, tengok. Bagus. Kalau suami macam penyamun, kan? Dia buat lari duit orang, dia tipu orang, agak-agak dengan kakak dia okey tak? Tak ada. Tuan dengan hubung. Kalau hubungan dengan Allah tak elok, dengan manusia pun masalah. Sebab apa? Jiwa dia tak tenang. Sebab tuan-tuan, kata Imam Syafi'i, jangan kawan dengan orang yang tidak cinta kepada Allah. Kerana dia tak cinta kepada Allah, kamu tuan-tuan, dia takkan cinta. Dia takkan cinta. Dia tipu kita tuan-tuan. Sebab tu kita hubungan dengan ni, adik-beradik, dengan isteri, hubungan yang cukup baik. Ni. Saya nak tanya, saya selalu tanya dalam kuliah, setiap kuliah saya. Ada di kalangan kakak ni yang datang, suami tak datang. Siapa yang suami dia tak datang? Cuba angkat tangan. Tak berani angkat tuan-tuan. Siapa yang kakak di sini, abang? Yang abang datang, suami ajak datang tak nak? Cuba angkat tangan. Oh, semua bagus. Alhamdulillah. Tuan-tuan. Bang, yang tak kahwin lagi ni, carilah pasangan kita yang ingat Allah. Jangan cari pasangan kita yang cantik. Cantik dia tak kekal. Betul tak? Cantik tak kekal. Saya nak nikah. Aku nak cari yang cantik. Bang, umur 46 tak cantik bang. Tak cantik 46. 50 ni. 46, 82. 46. Masa kahwin cantik ni. Naik motosikal ni. Cuh, duduk di belakang. Sama-sama dalam raga. 50 tahun kahwin, bini duduk belakang. Tak sempat berat. Bini jatuh lah. Bang, walaupun tak cantik, kita sayang dia dah. Bang, sayang dia bukan kerana cantik bang. Sayang dia kerana dia dekat dengan Allah. Ni, kakak-kakak ni. Kakak sayang tak suami kakak? Sayang. Kenapa sayang suami kakak? Kerana dia seorang yang soleh. Baru ni datang jumpa saya, alhamdulillah Ustaz, saya dapat suami soleh. Soleh apa? Soleh bin Man. Tak jadi bang. Ha. Sebab tu saya nak beritahu tuan-tuan, ni, kita cinta orang kalau dia tu cinta Allah. Ni saya nak tanyalah, dalam masyarakat kita ni ada orang yang sayang, orang yang dekat dengan Allah. Kita kena cinta dia. Ni ada imam kita, ada ni kadang-kadang bergaduh dengan imam, kata macam-macam ada. Kata jangan jawatan kuasa masjid yang buat program, kata apa ni buat program ni. Bang, mereka nak buat program untuk dekat manusia dengan Allah, kita kena sayang mereka. Sebab itu kata Imam Ghazali lagi, dia kata apa? Seorang yang berilmu dan beradab tidak akan diam di kampung halaman. Mereka tinggalkan negeri mereka, merantau untuk mencari ilmu. Ini kata Imam Ghazali. Imam Syafi'i. Jangan duduk tempat dia. Saya duduk di kampung Lubuk Meriam tuan-tuan. Nak belajar fiqah di mana bang? Pergi Kelantan.
Sanggup pergi Kelantan tu. Nak belajar kitab Asybahu An-Nadha'ir. Sanggup pergi Mesir. Nak belajar kitab Na'u. Tuan-tuan pergi mana tahu? Sanggup pergi Patani. Ni, bukan duduk dekat kampung kan? Kalau duduk kat kampung, tuan-tuan tahu lah kampung. Kampung dengan taman pekan ni, saya nak bagi tahu pekan lebih hebat daripada kampung. Oh, pekan ni nak tengok. Saya mengajar di kampung, ceramah. Tak tahu lah tuan-tuan, semua. Betul tak? Gigi pun tak ada. Malah ni ceramah dengan duk hentam politik. Ha? Saya kata saya tak termasuk politik. Ustaz dengar ustaz ni ramai dia kata. Insya-Allah tu malam ni ya tak masuk politik. Malam lain belum tentu. Allah teruk ya tuan-tuan. Tak percaya tuan-tuan balik kampung. Ni jamaah pun tak ikut. Tak ada sembahyang Zuhur, tak ada. Sembahyang Asar tak ada. Ni surau kita ni, surau As-Siddiq. Zuhur, Asar, Maghrib ada tak? Hidup noh. Subuh berapa ramai? Rasa okey ah. Esok saya nak datang. Tak ada aku bakar masjid surau ni. Tuan-tuan, sebab apa tuan-tuan ingat? Apabila didirikan jamaah dalam khariah kita, Allah akan angkat bala umum. Bala umum maksud dia, bala umum tak ada kes curi. Ni, kita taman kita ada kes curi dah. Mungkin tak selesai lagi masalah ni. Penduduk kita ada 10,000, yang datang 20 orang. Tak jadi bang. Kena penuhkan masjid ni, Allah angkat bala umum. Tak ada kes curi, tak ada kes rogol, tak ada pecah rumah, tak ada kes nyamun dan sebagainya. Sebab apa? Ada orang sembahyang berjamaah. Tapi, kena lebih daripada 10%. Jamaah kita ada berapa penduduk? 10,000. Ada tak? 5,000 dah? 500 dah? 500, subuh berapa? Kalau 2 sah, dalam 2 sah. 60 orang kan? 60 orang, boleh lah tu. Alhamdulillah ada juga tuan-tuan. Baguslah tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Takut bala umum datang. Bala umum ni tak kira kamu semayang tak semayang, sama aja. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, dia kata kalau nak cari ilmu, saya nak tanya siapa yang dia tak duduk di Vesta Lavender ni? Orang luar, cuba angkat tangan. Tengok orang Vesta Lavender tak datang. Berapa orang lah Vesta? Vesta Lavender. Loh. 10 orang pun tak ada. Wajar dia mbak. Tanya hak perempuan lah. Mana Vesta Lavender? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang. Allahuakbar. Nak buat macam mana? Tak apalah tuan-tuan. Jadilah tuan-tuan. Tak apa. Yang lain berpindah belajar ilmu di tempat lain tuan-tuan. Kan dia kata tak nak berpindah. Kata Imam Ghazali lagi, dia kata apa? Berapa banyak manusia, dia kata. Ya, mana-mana. Barang siapa yang inginkan husnul khatimah, hendaklah ia bersangka baik dengan manusia yang lain. Sangka baik. Sangka baik macam mana? Kita kadang-kadang, tuan-tuan, orang jadi imam, dia baca apa tak sedap. Kita duk kata apa? Aku lebih hebat daripada dia. Jangan, bang. Orang yang sombong ni masalah. Sebab apa? Dalam hati. Mungkin dia baca tak sedap, dia ahli syurga Allah. Kita kena anggap macam tu. Ni banyak kita ni, dia tu, aku sedap lagi, problem lah. Dalam hati ni kena buang. Sebab apa? Sebab kalau datang sombong, masalah. Saya cerita tuan-tuan ni, dalam YouTube saya cerita. Pernah satu ketika, saya pergi ke Bank Simpanan Nasional. Tebut senang lah, sebab ni live ni. Dan bagi tegur sikit tuan-tuan. Sebab sekarang ni, bila pergi kat Bank Simpanan, kalau tengok muka saya, semua pakat duduk depan kaunter. Ustaz Abdul Akhiri. Nanti masuk dalam YouTube. Pernah masa tu tahun 90, ada seorang pekerja ni sombong, tak tahulah tuan-tuan. Dia lelaki, muka tak pernah senyum. Masa tu tak ada counter number, kena beratur. Jadi beratur panjang lah. Depan saya ada seorang pakcik tua. Pakcik tua ni, saya kata pakcik duduk dulu, pakai tungkat duduk. Nanti sampai dekat nombor pakcik saya panggil. Sampai dekat pakcik, pakcik, dia pun datang. Rupanya dia nak ambil pencen, dia lupa kad pencen. Bila lupa kad pencen, ni, kaunter ni, cik, mana kad pencen? Lupa nak. Lupa! Pakcik tak tahu kau prosedur bank, tak bawa kad, balik. Saya bawa kad penalan. Kad penalan tak boleh. Berapa kali duduk ambil, dia tak bulat. Ni kena bawa kad pencen. Saya duduk belakang, duduk maki pakcik tu. Cik, tak ada tolak ansur kan? Dia tengok muka saya. Cik, siapa? Tak ada apa, tak ada apa.
Saya lagi dengan aku tak dapat ambil duit. Tak dapat. Dia marah, bang. Last kali, bang, kita guna nada rendah. Cik marah pak cik ni. Cuba cik bayang. Pak cik yang cik marah ni bapak cik. Cik sanggup marah. Ya, bang. Kau nalan! Bang, rupanya tolak ansur 2 minit lah. 2 minit, habis-habis siap. No! Pakcik tu ambil. Terima kasih. Dia tengok muka saya. Terima kasih nak. Berlinang air mata dia. Pakcik tadi berlalu. Saya. Mampus aku. Pakai tak dapat duit lah. Siapa tu? Tak tahu. Ingat bapak dia. Cakap pandai. Buat. Sebab tu, wahai ibu, wahai kakak, kalau suami kita marah, guna nada rendah. Saya psikologi. Saya kan, kalau saya guru disiplin, suara saya memang kuat lah. Nampak? Suara saya memang kuat sungguh. Sebab saya ni, guru disiplin. Takkan guru disiplin? Hai, mari beratur. Tak ada. Wah! Beratur! Nak suara kan? Baru betul. Jadi, tak sampai, tak bukan selalulah tinggi. Kadang-kadang datang jumpa saya. Ustaz, anak saya ni kena ni, main bola ni, berdarah ni. Siapa tanggungjawab? Saya guna nada rendah. Cik, duduk dulu. Duduk apa? Anak saya berdarah ni, siapa tanggungjawab? Saya nak tengok siapa orang tanggungjawab. Duduk ya. Ada psikologi, bang. Sebab tu, kakak, kalau suami marah, kakak guna macam ni. Wadah. Bang, saya sayang, bang. Ya, bang. Ini orang, dia buam. Habis lingkup, meletup, tuan-tuan. Jadi saya macam mana? Bila dia marah, tu bukan bapak saya cuma cakap macam. Ingat bapak dah bapak. Saya pun dapat duit, belah balik terus. Bang, 6 tahun tak jumpa pak cik. Bang, kita buat baik dengan orang, ingat Allah Maha Kuasa. Masa tu dah ada kaunter ni, ambil duit. Tengok, saya duduk beratur. Pak cik tu tak pakai tungkat, duduk di belakang. Saya tak kenal, dia kenal saya. Nah, saya pun tengok. Nak kenal tak saya? Tak kenal. Sayalah nak pakcik yang anak tolong 6 tahun dulu di bank simpanan nasional ambil duit tak ada kad pencen. Nak, terima kasih nak. Saya peluk dia, saya menangis. Ingat bang, dunia ni kita buat baik, Allah bayar bang. Kalau tak boleh hari ni, mungkin tahun depan. Sebab kita ni customer bang. Kita customer, satu hari kita juga memerlukan orang. Jangan kita duduk kaunter kata, satu hari aku duduk kaunter ni selama-lamanya. Satu hari kita juga akan duduk depan, orang duduk kat kaunter. Betul tak? Jangan sombong. Pernah berlaku, saya nak cerita. Pernah berlaku macam mana? Ada seorang pengarah hospital. Pengarah ni, tuan-tuan. Dia pergi nak report diri. Parking pengarah. Dia keluar-keluar, tuan-tuan, tayar dia pancit. Siapa nak tolong dia? Dia pengarah. Buka sendiri dah. Pengarah. Ya, yang buka. Buka, nut tadi dia letak atas cover. Tiba-tiba dia tersentuh cover tu, jatuh dalam longkang nut. Dia pegang, duk cari. Mana ni, ya Allah, mana nut aku ni, cari tak jumpa. Tiba-tiba datang seorang pakcik. Nak, buat apa tu? Cari nut, jatuh dalam longkang. Cik, kenapa tak guna otak? Dia pun, guna otak macam mana? Encik, setiap tayar ada 4 skru. Nut. Encik ambil satu. Sini satu. Encik pasang 3. Tak cukup, encik beli kedai tayar. Tak betul juga. Hebat pakcik. Pakcik kerja di sini kah? Tak. Saya pesakit wat. Tu. Tengok wat skateri tu kan. Rupanya yang tegur dia orang gila. Sebab tu kita jangan sombong. Tengok, sombong pesakit gila saya tegur. Allah orang gila. Ni cerita, saya psikologi, duduk dengan banyak doktor. Ada seorang doktor tuan-tuan, ni. Dia PhD, kalau PhD doktor ni pakar tuan-tuan. Pakar sungguh. Kira kami kaunselor siapa nak hormat, PhD pun tak penting. Pernah satu ketika ada orang gila naik ni, naik tiang. Bila naik tiang, dia orang tak panggil kaunselor, dia orang panggil pakar. Doktor tengok ni, mamat ni, naik tiang, nak buat macam mana? Dia pergi, mat, turun. Tak turun, aku tebang. Orang gila tu bukan turun, lagi naik. Dia orang tak tahu nak buat apa, panggil kaunselor.
Kaunselor bang, psikologi bang. Kita buat macam mana? Panggil orang yang gila juga. Ha, Fadil. Ada Fadil ni? Fadil, nampak Mat? Kau bagi tahu, suruh turun. Tak turun tebang. Dia pun, Mat! Turun! Tak turun, aku tebang! Mat tu turun tu kan? Orang tanya, Mat, kenapa doktor suruh turun nak tebang? Kamu lagi naik? Ni kawan kamu Fadil, suruh turun nak tebang, kamu turun. Dia kata, abang, doktor suruh turun nak tebang, doktor tak buat. Tapi Fadil garanti. Sebab dia gila. Garanti dia tebang. Ya? Sebab tu kita jangan sombong, bang. Kita memerlukan sama-sama kita. Cerita lagi, cerita lagi, cerita lagi. Boleh, boleh, boleh. Ini apa yang berlaku saya cerita dalam YouTube. Pernah tuan-tuan ada seorang doktor tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Datang jumpa saya. Saya kaunselor. Ustaz nak buat macam mana ni? Doktor pakar ni. Ustaz, kenapa? Resepsionis saya. Cakap Masya Allah. Tak boleh kontrol. Suatu hari tuan-tuan datang seorang Chinese tua. Ni. New Straits Times. Duduk dekat resepsionis. I have an appointment with a doctor. I want to see him. I want to see him. Ni dia kata apa? Apek. Bang. Dengan manusia, hormatlah bang. Mungkin dia lebih hebat daripada kita. Apek, lu duduk. Nanti wa panggil. Dia panggil Apek, tuan-tuan. Ni, Apek. Apek tu pakai seluar pendek lah. Apek tu duduk lah. Elok setengah jam. I have an appointment with a doctor already half an hour. Apek, lu duduk lah. Doktor sibuk, nanti wa panggil lah. Elok sejam. I want to see your doctor. Where is your doctor? Receptionist ni masuk. Doktor ada seorang Apek tu nak jumpa doktor. Doktor pergi tengok tak? Doktor ni pergi tengok. Tengok-tengok tuan-tuan. Apek tu tuan-tuan siapa? Apek itu Tan Sri Li Lam Tai. Tan Sri! Forgive me! Tan Sri kata apa? Never mind. You give me a time. Sebenarnya aku tak ada masa. Tapi kamu bagi aku masa. You give me a time to read this newspaper from page to page. Dia kata ucapan tu menyebab saya tak boleh tidur 2 bulan Ustaz. Bah, kita jangan pandang orang bang. Sebab tu dalam ni dia kata apa? Ingat, kita jangan sombong. Kita jangan anggap orang lain lebih baik pada kita. Ni saya duduk di atas ni sebab saya ceramah. Tapi saya mungkin lebih teruk pada tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tolong doa untuk kebaikan saya. Sebab bila kita tegur orang, kita nak buat baik tidak? Kalau tuan-tuan tegur anak tuan-tuan, tuan-tuan nak tak anak tuan-tuan baik? Semayang eh? Takkan tuan-tuan tak semayang? Semayang lah semayang! Dia kata, ayah pun tak semayang. Ha, tapi kalau kita semayang, semayang? Semayang dah lagi? Belum ayah. Tengok, ni, aku dah semayang dah. Ha, baru kita kan? Macam tu kita ceramah bang, kita nak betul diri kita. Sebab apa tuan-tuan? Kain kapan sedang menanti kita untuk dibalut bang? Tunggu masa aja. Sampai masa Tuhan balut. Tapi ingat eh, Allah kata apa? Al-malu wal-banun zinatul hayah. Adapun ni, ni, harta semua anak pinak ni. Apa nama Allah sebut? Wa idza tutla alayhi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Ingat, dia kata apa? Ada di kalangan kita ni, ni walla, walla, berpaling, tak mau dengar sebab sombong. Mustakbiran, kena sombong. Ka'an lam yasma' anak dengar, ka'anna fi udhunayhi waqra, sebab telinga tersumbat, bukan tersumbat, sombong. Sebab tu tuan-tuan, jangan ada diri kita sombong. Sombong rugi. Saya cerita satu lagi. Tak cerita tuan-tuan lena. Saya ada dulu ni tuan-tuan mengajar di satu sekolah di Batuos. Batuos ni ada satu sekolah namanya SMK Dato' On. Sini ada tak Dato' On? Inilah satu sekolah yang tak pernah cuti. Sebab dia on. Dato' On. Saya tahu tuan-tuan. Saya report diri 1998. Bang, terus dilantik guru disiplin. Sampai hari pertama tu, Ustaz, pengetua kenal. Ustaz Abdullah Khairi, ya, ya. Ustaz, tolong jap pergi jumpa guru disiplin. Ustaz kena kelas relief. Saya pun pergilah. Ustaz, saya kena kelas relief. Mana? Ustaz, apa cikgu ni tak datang? Tingkatan 5H. Saya pun ambil pegang. Ustaz nak pergi tingkatan 5H. Ustaz tahu tak tingkatan tu kat mana? Taulah bawah. Sebab tingkatan ni kalau hubur di atas, pecah bangku jatuh bawah. Jadi tingkatan tu letak di bawah, senang kontrol. Ustaz tahu tak tingkatan H ni, 5H? Tak tahu. Ustaz, tingkatan ni namanya 5 harmoni. Tapi bukan harmoni, hantu. Allahuakbar.
Ustaz, nak masuk nanti ustaz tengok ada seorang budak, dia ketua gangster sekolah kita. Tinggi 6 kaki 2 inci. Berat 120 kilo. Ustaz tengok nanti dah masuk, dia tidur kah ustaz buat tak tahu sudah. Dia berjalan jangan tegur. Kalau ustaz tegur dia tumbuk ustaz. Saya nak masuk tuan-tuan, doa tolak bala, dekat bala, macam-macam baca. First time ni Allah menggigil ni tuan-tuan ni. Sampai-sampai tu tuan-tuan baca doa macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Tengok-tengok kelas tu senyap sunyi. Dalam hati saya, ketua penyamun tak datang. Alhamdulillah. Pijak-pijak ketua kelas. Bangun. Semua bangun. Saya masuk-masuk. Assalamualaikum ustaz. Sebab pakai kepiah kan? Ustaz lah. Waalaikumsalam. Saya tengok-tengok tuan-tuan. Di depan semua bangun. Di belakang ada seorang budak. Berat mungkin 120. Mungkin tinggi 6 kaki 2 inci. Dia duduk atas kursi macam ni. Kaki dia letak atas meja. Dia duduk. Saya tengok-tengok, saya terlupa. Budak ni jangan tegur. Saya tegur. Hei, orang lain bangun. Bangun! Dia jawab, punya suka aku lah. Bila kata punya suka dalam hati saya, kamu tak hormat seorang guru. Saya meluru kat dia. Saya pergi kat dia tu, saya tak fikir dah. Guru disiplin kata, jangan buat tahu. Ini bahaya ni. Budak dia tumbuk. Saya tolak kaki dia. Tolak-tolak kaki dia. Kaki dia jatuh. Dia bangun, dia nak tumbuk saya. Belum sempat dia tumbuk, saya tumbuk dia. Sebab saya belajar silat, Tok Guru kata, kalau jumpa musuh, sebelum musuh lawan, kita serang dulu. Sebelum tumbuk, aku tumbuk dulu lah. Satu lagi, sebelum jumpa musuh, cabut lari. Nak lari tak sempat dah, bahagi entah. Penumbuk saya 20 kilo. Siapa nak try? Bahagi, pom! Dia kena-kena tu. Tuan-tuan, dia jatuh atas kerusi, kerusi pecah. Badan besar, patah kerusi. Dia bangun marah ni tuan-tuan. Dia nak flying kick saya. Belum sempat dia flying kick, saya flying fork dia. Saya terajang dia. Terajang betul punya tuan-tuan. Pam, kena-kena ni. Dia terpelanting. Bila terpelanting, saya ready. Ani, bangun. Sebenarnya kita pun berani sangat pun. Rupa-rupanya bang, hidayah ni milik Allah bang. Cikgu jangan sombong. Kadang-kadang kita buat ni ada manfaatnya. Dia kena terajang, dia kena tumbuk, dia bangun tuan-tuan, kursi dia pecah, dia pergi ambil kursi yang lain, dia letak, dia duduk, dia tidur senyap. Saya tak gangster apa macam ni. Nampak hebat sangat. Saya pun pergi ke depan, masa tu pakai kapur, cok. Tulis tarikh, tulis. Tulis tajuk, dia datang. Kamu ni cikgu apa ni? Duk tumbuk budak, terajang budak. Nanti dia balik report dekat mak dia, datang surat peguam, mati kamu. Ya Allah, mati aku. Rasa silap lah, silap. Saya pun pujuk balik. Sebab tu saya guru disiplin, tuan-tuan. 16 tahun guru. Tak pernah wiper kena patah. Tak pernah kereta kena calar. Sebab apa? Kena counter balik. Jangan pukul, tak counter. Problem lah. Jadi saya pergi belakang dia duduk tidur. Saya pegang bahu dia. Pegang-pegang, dia tepis. Bila tepis, saya baca surah Yusuf ayat ke-4. Iza qala Yusuf li abi ya abati inni ra'aitu ahada ashara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Berkatalah Yusuf kepada bapakku, aku melihat ahada ashara, 11 matahari, bulan dan bintang, li sajidin, patuh perintah. Saya pun dapat daripada seorang tugu ni, dia kata baca kepada orang yang keras hati. Saya pun baca li sajidin. Saya niat lembut hatinya, saya pun tiup. Setiap kali saya masuk, dia tengok saya, dia tidur. Saya tiup. Saya masuk, dia tak pernah buat kerja saya. Dia tidur, saya tiup. Saya masuk, ya, dia tidur lah. Saya tiup. Dia tidur, ya, saya pun masuk lah, tuan-tuan. Bang, kakak, pakcik, makcik, saya baca bukan satu hari. Satu tahun tanpa jemu. Sebab tu, bang, kakak, kalau anak kita ada masalah, jangan sombong dengan anak. Doa banyak-banyak. Satu tahun. Habis satu tahun, dia ambil SPM, dia pun keluar. Kami datang tahun berikutnya. Persatuan guru-guru begitu seronok kerana bapa penyamun dah tak ada. Alhamdulillah! Bang, 1998. 2012, pukul 5 petang setelah 13 tahun. 2013, dia telefon saya. Assalamualaikum, kak! Budak jahat, dia tak cakap. Assalamualaikum. Tak ada. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum, salam. Ustaz kenal saya. Saya tak kenal. Takkan tak kenal. Oh. Saya anak murid Ustaz. Saya pun mana kenal. Dia
terengkah, aku terengkah balik. Senyap. Ustaz, takkan tak kenal. Ya, tak kenal dah ni. Ha, nama apa? Azri, Ustaz. Azri, Azri ke? Ustaz, Azri lah Ustaz. Azri yang Ustaz bubuh penampar. Ustaz bubuh penerajang. Oh, Azri ke? Ustaz, Alhamdulillah Ustaz, saya dah jadi manusia. Cerita manusia macam mana? Ustaz, ketika mana Ustaz, Ustaz masuk, Ustaz tumbuk saya, Ustaz terajang saya. Baru saya tahu saya lemah Ustaz. Selama ni cikgu mana tak tegur saya. Pengetua tak pernah masuk. Cikgu lelaki duduk dalam kelas tapi tak pernah mengajar. Okey, nak buat apa buat? Jangan keluar sudah. Cikgu perempuan duduk depan pintu. Jangan keluar pintu. Jangan keluar pintu. Nanti pengetua marah. Ustaz datang tumbuk saya terajang. Baru saya tahu saya lemah Ustaz. Barulah Tuhan buka minda saya. Setiap kali Ustaz masuk mengajar, saya tidur. Bukan saya tidur Ustaz, saya tengok Ustaz. Tapi saya tak nak tunjuk kat Ustaz. Saya balik, saya belajar Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Saya ambil SPM. Alhamdulillah Ustaz. Semua fail. Semua fail. Dua lulus. Dapat sijilah bahasa Melayu dengan sains tak silap saya. Bila dua lulus, akhirnya dia minta untuk menyambung pelajaran ke apa nama college community. Di college community dia dapat keputusan yang baik, akhirnya dia dapat menyambung pelajaran ke politeknik. Di politeknik every semester he got 4 flat. A semua. Bila A semua, pihak pengurusan politeknik telah menghantar dia menyambung pelajaran ke United Kingdom. Saya nak tanyalah, wahai pelajar-pelajar yang nak ambil SPM, siapa nak pergi UK? Angkat tangan. Lepas semayang jumpa saya. Sekali terajang UK, dua kali terajang KO terus tuan. Dia kata Ustaz, Alhamdulillah Ustaz, Ustaz tumbuk terajang saya. Saya sekarang UK Ustaz, saya balik, saya buka konsultan sendiri. Gaji saya dah RM40,000 Ustaz. Ustaz, saya dah jadi manusia. Bang, jangan sombong bang dengan anak murid. Kita buat ni tuan-tuan bukan kerana kita hebat, tapi kita buat nak bagi pengajaran. Alhamdulillah, 13 tahun selepas itu dia jadi manusia. Sekarang ni dia buka Martabak House di Kepala Batas. Seorang jutawan. Anak murid saya. Allahuakbar. Sebab tuan-tuan, saya kalau mengajar, saya tak kira. Cina ke India ke, kalau kata benda baik, saya akan cerita. Ni, belum saya datang ni. Tuan-tuan, ada seorang pelajar saya Siam. Dia datang jumpa saya. Kalau habis kelas ya, Ustaz, cikgu nak tanya sikit boleh tak? Dia siam. Tuan-tuan, sebelum saya datang ni, dia datang rumah saya. Umurnya 28 tahun. Ni kalau lah dia tengok, namanya Chow Walid. Chow Walid, tuan-tuan. Dia datang, dia tengok-tengok. Ustaz, lama dah saya tengok Ustaz dalam tiup. Saya nak murid Ustaz. Itu nak buat apa? Ustaz, saya tertarik dengan Islam Ustaz. Saya nak masuk Islam. Sebelum saya datang ke sini tuan-tuan, saya telah mengislamkan seorang anak murid saya berbangsa Siam, nama Chow Walid. Setelah tahun 2002 tuan-tuan, ni baru masuk Islam 2016. Sebab tu tuan-tuan, kita jangan sombong dengan manusia. Tuhan buka pintu hidayah orang yang lain. Sebab tu dia katakan di sini apa tuan-tuan? Allahu Akbar, mana pergi dah, aku pun lupa dah. Ingat dia kata. Boleh lagi ya? Ataupun nak lena dah. Dia kata apa? Ha. Kalaulah ingin husnul khatimah, bersangka baik dengan orang, jangan sombong. InsyaAllah tuan-tuan, Allah mudahkan untuk kita mati dalam husnul khatimah. Lagi kata Imam Syafi'i, doa di saat tahajud adalah umpama panah yang tepat pada sasaran. Doa paling tepat ketika bangun tahajud. Jangan tinggal bang. Kalau tuan-tuan rasa doa tak mustajab, renung balik. Aku ada dosa tak? Ya Allah, aku banyak dosa. Ya Allah, ampun dulu. Minta ampun. Barulah doa. InsyaAllah mustajab. Ni kita duk buat maksiat lagi. Rokok duk isap lagi. Itu duk minta. Ya Allah, bagi anak aku 5A. Bang, Tuhan bagi juga. Tapi tak dapat apa yang kita cita-cita. Mungkin anak kita 5A tak masuk sekolah asrama. Sebab apa? Duk makan benda haram. Tidaknya. Rokok haram ke makruh? Tanya kakak lah. Kak, rokok haram makruh? Haram mampu tak isap. Kita tanya yang lelaki. Jawab betul-betul. Rokok haram makruh? Makruh. Saya suruh buat analogi ni. Suka buat. Kalau kata rokok makruh, buah petai makruh makan. Betul tak? Buah petai kalau kita makan, jadi imam. Bismillah. Belakang pensan habis. Kan?
Ini buah petai makruh, belacan makruh, tempoyak makruh. Tapi orang makan buah petai, katalah berbuka puasa, ambil buah petai cicah. Ni makruh ni, belacan. Letak di mulut baca apa? Baca bismillah, betul tak? Walaupun makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tak rokok makruh kita ambil letak di mulut? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau isap rokok baca bismillah, gila babi nama dia. Aku tak pernah jumpa isap rokok baca bismillah. Menunjukkan benda tu haram bang. Kalau haram bang, bang, kalau nak dapat berkat dalam rumah, jangan masuk benda haram dalam rumah, hilang keberkatan. Tuan-tuan semayang tak tinggal, Quran baca, tahajud tak tinggal, duha tak tinggal. Tapi benda haram masuk, hilang berkat dalam rumah. Hilang bang. Jangan tuan-tuan, kita dah okey dah, jangan buat masuk benda yang tak elok. Ni ni ni, anak-anak kita alhamdulillah elok semua pakai tudung. Kita buat masuk apa dah tuan-tuan? Benda yang diharam tengok, gambar lucah ke gambar tak elok, hilang keberkatan keluarga kita. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, dia sama sikit dia tuan, dia sama dia. Doa yang paling berkat ketika tahajud. Kalau tahajud bang, disebut nisful lail. Kalau tak boleh di antara pukul 3, tuan-tuan bangunlah sebelum subuh untuk solat sunat subuh. Sebelum solat sunat subuh, sembahyanglah 2 rakaat menjadilah. 2 rakaat. Sunat apa? Tahajud. Ada orang tuan-tuan dia bangun awal sikit, dia buat solat sunat. Solat sunat taubat. Dia buat taubat, kemudian dia buat tahajud 8 rakaat. Kemudian dia tutup dengan witir 1 rakaat. Witir boleh buat 2 ataupun 1 ataupun 3 sekali. Dia tutup, kemudian dia sembahyang. Tuan-tuan, doa masa tu cukup mustajab. Sebab kita dengar Allah, masa tu tak dengar apa, betul tak? Ada tak dengar macam-macam? Tak ada. Masa tu ada tak orang ceramah pukul 3 pagi? Panggil Ustaz Abdullah tadi ceramah pukul 3 pagi. Taubat aku tak mau. Masa tu senyap sunyi. Yang dengar apa? Cengkerik aja. Kita Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita-cerita pernah berlaku tuan-tuan. Saya balik ke satu masjid. Masjid ni nama Masjid Arakuda. Cerita dah baru ni dalam YouTube. Masjid ni 2 orang aja semayang. Subuh ke zuhur ke 2 orang aja. Tuan-tuan, satu hari tu kami balik daripada Kelantan, singgah di masjid lah waktu subuh. Singgahlah tuan-tuan, dia dengan isteri dia aja semayang subuh. Depan masjid tu ada kubur. Jadi dia semayang subuh biasalah. Aku dengan bini aku aja. Dia kata Allahuakbar. Umur 80-an. Bismillahirrahmanirrahim. Kami masbuklah. Abang saya, adik saya semua 4 orang masuk. Duduk di belakang dia. Jadi dia pun walallin kami. Amin. Dalam hati dia, hak dalam kubur tu bangun bang. Sebab selalunya dengan bini dia, tuan-tuan. Kami pun amin. Dia pun bila dah dengar-dengar amin, bismillahirrahmanirrahim, Allah hai, Allahu sabat. Dia cepat. Lepas tu Allahu akbar. Baca qul a'udzu birabbin nas. Lepas tu assalamualaikum warahmatullahi. Dia takut tak ada orang. Nasib kami tak buat salam. Wah! Perasaan dia syahid teruslah tuan-tuan. Nak beritahu tuan-tuan, masjid tak pernah ada orang macam itulah. Kalau kita tak pernah bangun malam, kan, semayang seorang-seorang, problem bang. Kalau boleh bang, buat macam mana? Kejut isteri kita. Kejut yang bangun yang kita tahajud bang. Kalau isteri solehah, dia akan cakap benda yang baik. InsyaAllah yang, om bilu nangkuk kang. Abang semayang dulu, saya ikut belakang. Dia tak bangun juga tuan-tuan. Isteri salihah tuan-tuan, dia akan bangun bersama. Kita angkat takbir, dia sama. Kita doa, isteri amin, mustajab. Ya Allah, aku ada anak, ya Allah. Anak aku ni tak tahu nak buat macam mana, ya Allah. Ya Allah, kau bukalah pintu hatinya, ya Allah. Ni, isteri. Amin. Saya ada 5 orang anak, perempuan semua. Dalam hati, ya Allah, bagikan aku anak lelaki, ya Allah. Ni, bagi anak lelaki, minta anak lelaki. Anak pertama, perempuan. Anak kedua, perempuan. Anak ketiga, perempuan. Anak keempat, jangan scan. Bagi tahu kat isteri, jangan scan, biar Allah yang bagi. Tuan-tuan tunggulah. Ya Allah, bagi lelaki ya Allah, lelaki ya Allah. Keluar-keluar doktor. Doktor lelaki perempuan? Perempuan. Masya-Allah. Doktor kata orang dapat anak alhamdulillah. Cik kata masya-Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia tak kenapa? Masya-Allah. Doktor saya 4 orang anak perempuan. Oh, sebab tu masya-Allah. Yang kelima, lantak ah. Perempuan juga. Yang keenam bang,
Kejut isteri. Bangun 17 Ramadan. Ya Allah, doa. Menangis, dia menangis tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan dapat seorang. Lepas tu kelang pun tutup. Tapi dia buka, tingkap buka lagi lah tuan-tuan. Kalau tingkap tutup aku mampu. Amboi pakcik gelak dah tau. Makcik buka tak tingkap? Betul lah. Saja lawak je. Dah maaf dah. Saja melawak je. Boleh melawak ni alhamdulillah. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Akbar. Sebab tu kita tuan-tuan gunakan kesempatan kita doalah tuan-tuan waktu pagi. Kalaulah tuan tak makbul, mungkin kerana dosa kita, kita minta maaf dengan Allah. Lagi apa? Ni, yang terakhir. Dia kata apa? Barang siapa? Ilmu itu bukan dihafal tetapi yang memberi manfaat. Ni tuan-tuan ni. Dua hafal apa saya cakap semua hafal. Tak memberi manfaat. Tetapi manfaat untuk kita balik amal. Apa yang saya bagi ni tuan-tuan ni. Tuan-tuan tengok ni. Nanti dapat abang bagi satu dah. Nanti siapa yang depan ni bagi kat baci-baci dan baci gelak derah jadi. Tuan. Tengok. Dia ada kelebihan dia tuan-tuan. Boleh dah ambil. Ambil dekat sana bagi. Edar aja. Tolong abang dekat sana ada banyak tu kan, bagi free. Tengok la ilaha illallah, dia kata apa? Rasulullah sabda, hendaklah kamu sentiasa memperuhi iman kamu. Rasulullah bersabda, bagaimana kamu beriman, iaitu kamu mengucap la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah ni bang sebut elok-elok, bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La tu kalimah nafi yang diisbatkan ilaha ni, sebut la ilaha illallah. Cuba try sebut la ilaha illallah. Adakan afdalu zikri fa'lam annahu qala la ilaha illallah. Ingat tak kita buat tahlil tu imam la ilaha illallah, kita buat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha 20 pak imam Allah, kita buat la ilaha illallah, la ilaha illallah, 40 pak imam Allah, kita buat la ilaha illallah, la ilaha illallah kali. Biar lambat asal selamat. La ilaha illallah. Sebut betul-betul. Ada? La ilaha illallah. Mana buku tadi? Ada tak? Ambil dekat atas meja tu. Free. Ha, tak ada? Ada. Bagi. Tolong ubah kereta BKC 899. WBS 9154 menghalang tuan punya. Kalau tidak, dibuat cabutan bertuah. BKC 899 WBS 9154. Nah, dia nak habis, tuan-tuan. Tu boleh ubah dah. Ada mungkin orang komplain kot, tuan-tuan. Okey, la ilaha illallah. Sebut betul-betul. La ilaha illallah. Jangan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bagi betul. Sebab tu kalau kita azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Ada orang Allahu akbar, Allahu akbar. Itu dalam bahasa Arab alif istifham. Maknanya adakah Allah maha besar? Jangan silap. Ada orang Allahu akbaru, Allahu akbaru. Akbaru maksud dia gendang raya. Jangan silap. Silap sebut makna berbeza. Sebut Allahu akbar, Allahu akbar. Allah maha besar. Kan? Allah maha besar. Tapi kita masa tu duduk masuk kereta. Kereta lebih besar. Kereta lebih besar. Makcik pergi pasar malam. Bawang sas kilo. Allahu akbar. Sebut betul-betul. No? La ilaha illallah. Nah, yang kedua apa? Yang kedua. Tengok, yang kedua. Mana buku tadi? Tak ada. Bagi. Seorang satu free. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan nak sebut Sayyidina boleh, Muhammad pun boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu paling panjang. Ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Itu paling pendek. Tak ada dah. Muhammad tak ada. Zaki Muhammad. Allah, siapa yang ni? Tengok, Jibril datang kepada aku berkata, sangat menyenangkan untuk engkau ketahui bahawa Muhammad, satu salawat dari seorang umatmu akan kuimbangi dengan 10 doa baginya dan 10 salam bagi tu. Maksud dia ni, Allah dan para malaikat selawat kat kita.
Allahumma salli ala Muhammad, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada tak buku tadi? Ah, bagi. Ah, tu dapat orang satu. Tak apa, kalau ada anak 4, ambil 4. Dengan dia 1 5, isteri 1 6. Nanti ada tabung bubuh. Ni free antan. Ambil seorang satu. Okey? Itu Allahumma salli ala Muhammad. Lagi apa? La ilallah wahdahu la syarikalah. Yang ni tuan-tuan, pagi tuan-tuan buat 100 kali. Petang 100 kali. Allah bagi tuan-tuan kelebihan. Di antaranya apa nak? Sesiapa yang menyebut sebanyak 100 kali, maka Allah menetap pahala baginya memerdeka 10 orang hamba. Nampak? Dan Allah menghapus 100 dosanya. Dan menetapkan 100 kebaikan untuknya. Dan bacaan itu juga menjadi benteng bagi para syaitan. Tu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syaiin qadir. Bacalah pagi tuan-tuan dan petang. Lagi apa? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Siapa yang mengucap subhanallahil azim wa bihamdih 100 kali dalam sehari, ia akan diampuni segala dosanya, sekalipun dosanya itu sebanyak buih di laut. Allahu akbar. Buatlah. Jadi bila dah cukup 1000 tanda. Kalaulah kita hidup 10 tahun takkan tak habis pun. No. Lagi apa? Astaghfirullahal azim. Siapa yang beristighfar kepada Allah akan menjadi baginya setiap kesusahan dan jalan keluar pada setiap kesempitan yang ada mengatasinya, serta memberi rezeki daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Astaghfirullahal azim, ataupun tuan-tuan tambah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha baligh amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Ayat apa? 1000 dinar. Baca tuan-tuan, rugi tuan-tuan. Lagi apa dia? Tengok, qul huwallah. Maka sesungguhnya ia telah menebus dirinya Allah dan menyeru orang menyeru pada pihak Allah langit dan bumi. Kusaksi bahawa fi bulan itu telah menjadi pemerdekaan Allah. Sesungguhnya ia telah memerdekakan di sisi Allah. Sesungguhnya inilah kemerdekaan dari neraka, nampak jauh daripada api neraka. Dan inilah yang dinamakan membaca qul huwallahu ahad satu kalam, iaitu 100,000 kali dengan wiridnya 1000 sepan kesanggupan kita sehari. Maksudnya 1000 sehari kita tanda Allah jauh daripada api neraka. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Cukup setakat itulah, jangan banyak sangat, takut tak boleh amal. No, banyak zikir. Yang ni tuan-tuan ingat, ia hanyalah memberi dorongan motivasi untuk ahli penzikir dalam amalan yang lebih sistematik dan tersusun. Yang penting bukan banyaknya kualiti, tapi ikhlasnya dengan Allah. Bukan banyak ni, tapi ikhlas. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih dan dirahmati Allah, tuan-tuan, biarlah kita buat itu bukan saja hafal, tetapi kita buat dengan keikhlasan. Ada orang kata, ustaz, kalau saya buat tak ikhlas, tak mau buat. Buat aja, nanti dia datang ikhlas. Macam kita semayang lah, khusyuk tak? Tapi dia akan datang lepas tu. Macam kita buat baik sedekah, tak ikhlas, tak mau buat. Buat aja. Macam kakak lah, saya sebut semalam kan. Kalau kakak masak makan, kakak masak ikhlas tak ikhlas? Ikhlas tak ikhlas pun kakak masak dah. Betul tak? Masalah ni tak ni adakah? Kita hari jadi kita. Isteri telefon. Assalamualaikum, abang. Abang tahu dah hari ni hari apa? Hari ni hari Rabu. Bukan. Hari itu. Hari lahir abang. Oh, terlupa. Oh, boleh kerana hari ni hari lahir abang, saya nak masak sedap kat abang. Saya nak masak gulai kambing. Saya kalau kata kambing, aku tak boleh. Malam ni ada kambing kan? Alhamdulillah. Saya kambing tetap makannya tuan-tuan, tak tinggalnya. Bila kata kambingnya, tuan-tuan tengah duk mengajar, nampak ni budak-budak macam kambing tu. Kambing. Kan, pukul 12 duk nampak jam tu macam kambing tu. Kambing. Pukul 2 loceng bunyi. Bukan loceng bunyi, mbek, nangau. Naik kereta, start. Bebek. Oh, bunyi macam kambing tu. Ni dah nampak bini nak masak kurma kambing, masak ros kambing. Ui, sedap ni. Sampai dekat guard tak buka pintu. Woi kambing! Guard kena marah kambing. Guard buka balik. Dah sampai dah 5 minit. Datuk isteri telefon. Bang, tak jadi masak kambing lah. Kenapa pula? Rasa macam tak ikhlas lah bang. Boleh tak? Ikhlas je ikhlas. Hang masak. Bang, kita masak ya, ikhlas dia akan datang selepas tu. Macam tu kita buat ibadat. Zikir ya. Kan? Yang penting, ikhlas tak akan datang lepas tu. Bila ikhlas tuan-tuan, kita harap
Al-yawm al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari tak berguna harta, anak pinak, pangkat dan darjat kecuali apa? Kecuali hati yang ikhlas pada Allah. Hati yang salim ikhlas. Yang tu yang penting untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa setakat tu kau tak larat dah pun. Sebab dah dengar kambing dah ada, kena berhenti wei tuan-tuan. Ini banyak lagi nasihat ni, insyaAllah kita sambunglah di lain masa. Saya kata setakat itulah saja. Tuan-tuan tolong ambillah buku ni seorang satu, nampak. Janganlah tuan-tuan buang merata-rata kerana ada muka yang handsome di tepi tu. Jangan pula tu bakar kemian pula, mampus balik aku. Tuan-tuan, kalau ada manfaat, insyaAllah dia juga manfaat untuk saya di dunia dan di akhirat. Ini buku saya yang ke-8 tuan-tuan. Banyak lagi buku zikir. Ini yang ke-8. Terbaru ni tuan-tuan. Panas lagi nampak ni. Tuan-tuan tengok ni. Panas lagi ni. Tuan-tuan pegang panas dah? Memang teruk dia buat ni. Mesti penyokong kerajaan bah. Tak dapat ke nak? Tak dapat ke? Tak dapat lagi? Bagi semua. Bagi semua. Depa jangan ambil banyak sangat. Habis dah? Ha? Habis dah? Ada lagi? Okay. Dan satu lagi, kalau siapa nak bantu saya, nampak dah, ni mahat tafi saya ni. Mahat tafi saya ada kolam renang, nampak. Ada kolam renang, ada dewan badminton, boleh main badminton, 4 gelanggang badminton. Ada kolam renang, tak pernah ada. Ni pelajar-pelajar. Pelajar yang di belakang ni semuanya anak yatim. Anak yatim yuran free. Jadi macam mana? Ni buatlah buku ni lah. Jadi kalau tuan-tuan ada duit lebih selepas masuk dalam tabung surau, tuan-tuan nak derma boleh masuk dalam akaun ni lah. Pusat Kecemerlangan Asy-Syafi'i. Ini ada nombor akaun dia. Transfer aja RM2 pun bantu dah. Alhamdulillah tu. Kata apa tuan-tuan malam ni ada lebih, tuan-tuan boleh beli produk saya. Produk As-Safa Gel. Gel-gel untuk yang sakit lutut, sakit apa ada ni. Sangat baik untuk pakcik-pakcik, makcik-makcik yang main badminton yang sakit, bagus insya-Allah. Dan ada Sport Gel. Ini yang paling baru punya. Baru semalam keluar. Yang ni panas sikit, yang tu RM15. Ha, yang tu. Dan ada apa lagi ah? Ya? Tak ada apa dah tuan-tuan, itu saja yang ada. Jadi insyaAllah semoga ia menjadi manfaat untuk kita sama-sama amal. Yang baik daripada Allah, yang tak elok itu daripada Allah. Dan insyaAllah kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi. Saya mohon maaf. Dan insyaAllah sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.